Halo guys, balik lagi di channel Binjai Walk Cinere Depok, toko velg dan ban terlengkap di kota Depok guys. Nah, di video kali ini kita kedatangan Suzuki Ignis akan modifikasi memakai velg KSR Wheel. Pertama-tama kita unboxing velgnya dulu nih guys. Ini dia velg KSR Wheel dengan tipe Kawai, ring 16, lebar 7, double PCD 8x100 atau 114,3 dengan offset 42. Warnanya sendiri ini black man piece atau black police dan dibalut oleh ban baru dari Accelera ukuran 18555 ring 16 tahun terbaru. Langsung kita pasang bannya guys. Untuk velgnya sendiri ini modelnya nampak sporty, apalagi kita pasang di mobil Ignis, jadi racingnya dapet guys. Langsung kita pengisian angin nitrogen dengan tekanan 35 biar tetap empuk dan nyaman saat berkendara guys. Lanjut kita ke proses balancing. Balancing adalah penyesuaian atau upaya menjaga keseimbangan pada titik atas, bawah, atau kiri kanan roda dengan cara menambahkan timah pada bagian yang kurang guys. Jadi diwajibkan untuk balancing. Untuk pembelian velg atau ban di toko kami sudah termasuk pre-balancing guys. Langsung kita pasang velg KSR Wheel dengan tipe Kawai di mobil Ignis. Untuk kalian yang ingin tahu harga velg ini bisa komen-komen di kolom komentar di bawah ini guys, atau bisa langsung kunjungi toko Binjai Walk Cinere Depok biar bisa fitting-fitting terlebih dahulu guys, karena fitting-fitting itu gratis. Yang lokasinya jauh bisa order melalui online shop kita. Ingat, beli velg gratis ongkir ke seluruh Indonesia guys. Kita masuk ke proses terakhir yaitu proses spuring. Spuring adalah elemen atau proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan empat roda mobil seperti awal sesuai dengan settingan pabriknya guys. Biasanya dua roda depanlah yang akan diluruskan dan diatur agar kembali seperti sedia kala guys. Oke guys, cukup sekian konten hari ini dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya di Binjai Walk. Dah.